pilotnya ya. Dan ini dia Ani masih skillnya gila ya. Tempo combo langsung cuy, hajar langsung ya G4. Gila cuy, G4 dihajar terus cuy. Ditendang dan langsung pukulan maut. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, balik lagi di game One Punch Man Road to Hero 2.0 ya. Jadi di event kali ini kita bakalan coba ya untuk mendapatkan si Shiryu, karena lagi ada event New Year's ya di Road to Hero 2.0 cuy, yaitu event untuk mendapatkan si Shiryu ya dengan cara gacha atau mengumpulkan fragmentnya. Let's go ya. Karena ini si Shiryu salah satu karakter bagus kayaknya cuy ya, apalagi udah berkostum seperti ini ya. Jadi menurut gue untuk update karakternya sih paling sering itu di Road to Hero 2.0 ya cuy. Kalau di The Strongest itu jarang banget update karakternya cuy. Dan ini dia pembentukannya cuy, Shiryu. Gila, keren banget cuy. Kita lihat ya, untuk basic attack-nya itu dia ya attack the confronting enemy ya dengan 120% attack ya damage, ignore the target defense. Gila cuy, ignore defense 120% attack cuy. Mantap banget ya. Level 2 itu jadi 140%, level 3 160%, level 4 jadi when Shiryu attack ya edge dynamic mark reduce ya, reduce the target range by 5. Wow, skill damage increase tuh 180% ya untuk level 5. GG sih cuy, bisa ignore defense cuy. Oke, kemudian skill yang selanjutnya ya, attack the target with the highest strength ya. Jadi nyerang musuh dengan kekuatan tertinggi cuy, atau power tertinggi ya. Kemudian dealing 300% attack damage ya. Wah, gila cuy. Dan ada splash damage juga cuy. Dia ignore defense ya. Ini skill 1 sama skill 2-nya ignore defense cuy, dan skill 2-nya itu ignore defense to all surrounding enemies. Wow. Kemudian untuk skill 3-nya di sini ya, there is 50 chain to chase and hit a knockdown enemy. Oh, jadi dia ada kemungkinan 50% ya, ada kesempatan 50% untuk melakukan chase and hit cuy. Oke, nice. Kemudian ini pasif ya kayaknya. Shiryu gain permanent parry again all attack ya, damage and not affected by critical hit. Oke, nice. Oke guys, jadi kita bakal coba ya untuk mendapatkan si Shiryu ya. Kita pergi ke kita pukul dulu cuy. Oke, tendangannya kayak gitu ya, kayak di One Punch Man juga ya, kayak di One Punch Man Road the Strongest ya. Oke, mantap. Langsung kita menuju ke sini. Dan untuk karakternya di sini ya cuy, untuk gacanya itu menggunakan 20 Daipin ya, menggunakan ini cuy ya. Ini gambar ini nih. Ini disebutnya apa sih? New Year's Coin ya, menggunakan New Year's Coin yang bisa kita dapatkan di event atau beli ya. Di sini kalian bisa mendapatkan karakter yang kalian pengen ya. Tapi ya, contoh nih pengen Shiryu ya. Di sini bakal ganti ya bulatannya dengan gambar Shiryu. Tapi di sini ya untuk penggunanya kayaknya pengen si ini ya, pengen si Tatsumaki yang menggunakan ini ya, Summer cuy ya, event Summer. Oke. Dan kayaknya kita bakal langsung aja untuk menggacha ya. Kita habiskan 132 tiket ya, atau 132 koin. Dan ini dia multi yang pertama. Kita coba lihat ya apakah dapat yang bagus ya. Kita klik di sini dulu. Puk ya. Oke, dapat 3 fragment ya. Dapat 3 shardnya si Tatsumaki. Oke, gas yang kedua ya. Multi yang kedua kita coba lihat. Kita ketuk aja cuy di sini ya. Kita coba lihat, fragmen lagi bos ya. Dapat fragmen lagi, 1, 2, 3, 4. Dapat 4 fragmen cuy, gila. Ini multi yang ketiga, kita coba lihat. Kita ketuk lagi di sini. Wah, sadis cuy, dapat fragmennya banyak banget ya. Jadi katanya untuk si Shiryu-nya ini, ya, untuk Shiryu-nya ini hanya tinggal membutuhkan 10 doang cuy. 10 fragmen ya. Ini udah bisa ya, 60 fragmen ya sudah bisa mendapatkan si Shiryu. Dan kita coba ini dulu ya, exchange dulu cuy. Ini bisa dapat berapa cuy? Ntar dulu ya. Kayaknya sih udah bisa ya, udah bisa dapetin ini cuy. 10 ya di sini. 10. Oke, mantap ya, langsung dapat cuy fragmen Shiryu-nya. Dan nanti kita bakal combine si Shiryu, dan ini bakal kita habiskan dulu untuk mendapatkan Tatsumaki versi Summer ya. Let's go. Oke cuy, dapat bulu fragmennya ya. Mantap ya, ini akunnya Bang Herlambang. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan New Year's Coin-nya juga ya. Mantap. Jadi ini ya, ibarat kata berenang sekalian cuy. Sekalian tenggelam ini. Mudah-mudahan dapat 4 lagi cuy. Mudah-mudahan dapat 4 New Year's Coin ya. Mudah-mudahan dapat 4 New Year's Coin. Oh, ternyata ampas cuy sekarang ya.
Dan sudah habis ya tiketnya, kita habisin aja dulu ini ya. Kita habisin, kayaknya suruh dihabisin semua. Dapat cuy, langsung dapat 2 fragmennya. Oke, berarti Tatsumakinya kurang 8. Nice. Kurang 6 lagi cuy, kurang 6. Aduh. Kurang 6. Please dapat lagi. Tatsu lagi. Aduh, kurang 5, cok. Oke, kurang 3. Ya. 2 kali lagi cuy, please dapat fragmen Tatsumaki. Please dapat fragmen lagi biar bisa combine. Satu lagi cuy. Habis ya, sudah habis cuy, tapi nggak apa-apa, eventnya masih ada ya. Mungkin nanti bisa dapat lagi. Oke, dan kayaknya kita bakalan coba ya untuk nge-combine si Swiryu-nya cuy ya. Oke, masih lama sih cuy. Ini ya, masih lama ya untuk eventnya, masih 7 harian lagi ya. Masih 7 harian lagi, dan kayaknya bakal kita combine dulu ya untuk Swiryu-nya ini. Let's go. Ya, mungkin ada di inventory ya. Ada di inventory, nah ini dia ya. Kita coba. Aduh, ini mah tas si Swiryu ya, isinya fragmen Swiryu semua cuy. Ini shardnya ya. Ini dia ya untuk shardnya si Swiryu cuy. Langsung kita combine ya untuk mendapatkan Swiryu 2023. Dan ini dia ya. Mantap cuy. Akhirnya kita bisa mendapatkan Swiryu 2023 edition ya. Ege cuy. Cuman gue nggak tahu ya ini Swiryu-nya bisa ditempatkan di mana ya. Coba kita lihat dulu ya. Swiryu. Di mana Swiryu? Swiryu. Aduh, nggak kelihatan cuy. Ini dia ya Swiryu-nya. Oke, kayaknya kita upgrade dulu ya. Upgrade ya. Kita upgrade dulu Swiryu-nya. Bisa nggak sih sampai level 100 nih? Sampai level 100 bisa nggak ya? Cuman ntar dulu. Gue pengen lihat dulu untuk versi drawing-nya. Kayak gimana sih bentukannya? Kayak begini ya. Ini versi drawing-nya cuy. Versi drawing-nya si Swiryu ya. Oke, mantap. Kita up nggak ya Swiryu ya? Kayaknya kita up aja ya. Kita up sampai ke level 100 ya. Kita upgrade sampai ke level 100. Bisa cuy. Bisa. Bisa dipromosikan. Aduh, kurang cuy Swiryu-nya. Swiryu-nya kurang. Tapi kayaknya tadi udah bisa ya. Cuma 50 doang. 50 doang di fragmen Swiryu-nya. Nanti bakal tukerin lagi lah. Mungkin sama pemiliknya ya. Dituker sama Swiryu. Ya, oke, kita masukin dulu gearnya yang ada ya. Kita masukin gearnya yang ada, quick equip aja cuy. Kita quick equip saja. Ini keren banget sih. Gila bos Swiryu-nya. Sadis men. Oke, mesin core kita upgrade ya. Kita upgrade nanti sajalah. Oke lah teman-teman, jadi sekarang kita bakalan coba ya untuk menggunakan Lord Swiryu ya. Kita coba di mana ya? Kita coba di event aja ya, di event yang lagi berlangsung cuy, di Garden Town ya. Oke, kita masuk ke adventure-nya. Terus kemudian bisa ganti enggak di sini cuy? Masih belum bisa ganti ya. Masih belum bisa diganti enggak sih? Entar dulu. Kita coba lawan dulu cuy. Kita coba ini dulu ya. Nah, battle cuy, bisa masuk ya Swiryu. Entar dulu. Nah, ini dia ya Swiryu yang kita miliki. Kita bawa Swiryu. Terus kemudian bawa Tatsumaki Summer, taruh di belakang, tukang isep. Swiryu di belakang aja dah. Nah, kayak begini cuy. Let's go. Kita coba ya, kita coba menggunakan Lord Swiryu. Kita pengen lihat untuk animasi skill dari si Swiryu ya. Oke. Oh, control immunity cuy, lumayan. Basic attack, langsung mati di basic attack doang. Lah, masih easy semua cuy. Terlalu kuat ini karakter yang kita gunakan cuy. Terlalu kuat, dan ini tindakan dari Swiryu. Ya, langsung. Tapi Swiryu kayaknya lama ya untuk ultimate-nya cuy. Ultimate-nya lama ya. Wah, terlalu overpower cuy. Terlalu overpower ini Swiryu-nya. Oke, timnya ya terlalu kuat cuy. Ntar dulu, kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu ini bisa kemana bos. Kita harus menukar posisi dulu ini. Oh, ini kesini bisa nih. Kita menuju kesini dulu cuy. Kita hancurin dulu ya kubus yang ada di sini. Nah, kita ambil pasin manda ya, battle. Oke, jangan-jangan Swiryu aja. Terus kemudian sisanya anak-anakan maung ya. Anak-anakan maung kita masukin cuy. Gila. Minggir, Swiryu di belakang aja lah. Swiryu di belakang aja. Nah, kayak gini cuy. Let's go. Istilahnya nih Swiryu lawan everybody cuy. Swiryu lawan everybody. Langsung aja kita basic attack ya. Dan, tank top Blacko lebih cepat dari Swiryu cuy. Tank top Blacko lebih cepat dari Swiryu. Oke, nice. Dan tendangan dari Swiryu langsung hampir membunuh cuy. Hampir membunuh ya. Kita coba lihat di high. Wah, jangan mati Swiryu. Jangan mati dulu cuy. Tendang lagi. Nice, mati satu. Dan ini dia animasi skill dari Swiryu. Tempo combo. Oke, loncat. Mamam. Gila langsung. Buset.
Gila cuy, mantap banget loh. Mantap loh. Gila solo Swiryu loh ini bos. Matilah sisa ini cuy. Sisa kroconya ya, sisa ininya ya, yang di dalam si G4-nya cuy. Pilotnya ya, dan ini dia animasi skillnya lagi yang tempo combo. Langsung cuy, hajar langsungnya G4. Gila cuy, G4 dihajar terus cuy. Ditendang dan langsung pukulan maut. GG ya, GG. Ada tulisan 2023-nya cuy pas meledaknya ya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Jadi itu dia ya, Swiryu 2023 di Road to Hero ya, 2.0. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.